Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di antara hal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ikhlas. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengusung tema ikhlas adalah kunci diterima amal ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pada dasarnya semua manusia adalah binasa kecuali orang yang berilmu. Dan semua orang yang berilmu pada dasarnya binasa kecuali orang yang beramal terhadap ilmunya. Dan orang yang beramal terhadap ilmunya juga binasa kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas pada sore yang mulia ini. Yang pertama, setiap manusia adalah binasa kecuali orang yang berilmu. Itu jelas, kita bisa saksikan bersama dalam kehidupan. Orang yang berilmu, salatnya sah, puasanya sah, zakatnya sah. Tapi orang yang tidak berilmu, bayangkan apa yang dilakukannya selalu bertentangan dengan syariat, selalu bermasalah dengan garis-garis dan nilai agama. Yang kedua, orang yang berilmu binasa kecuali dia beramal dengan ilmunya. Semua orang tahu apa saja yang membatalkan pahala puasa, bahwa ada lima hal yang membatalkan pahala puasa, baik itu dusta atau mengupat ataupun namimah ataupun saksi palsu ataupun an-nadru bisyahwat, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Orang mengetahui akan hal yang membatalkan pahala puasa, namun tidak mudah untuk mengamalkan. Tetap seperti biasa, maka orang yang demikian, sebagaimana dikatakan oleh Rasul, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illal jum' wal atas. Tidak ada apapun yang didapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga semata-mata. Itulah bahayanya bila seseorang memiliki ilmu tidak beramal. Katakanlah kita salat berjamaah tarawih, salat berjamaah, tapi tidak tahu tata cara salat berjamaah. Kita sebagaimana imam, sekalian dengan imam kita melakukan rukun-rukunnya, maka sungguh kita mendapatkan hanya satu pahala saja. Adapun kita mengikuti imam setelah imam baru kita mendapatkan pahala 27. Begitu juga bila kita mendahului imam dua rukun, maka batal salat kita. Maka perlu sekali beramal terhadap ilmu yang telah kita miliki. Dan yang ketiga, orang yang beramal itu akan binasa kecuali dia ikhlas dalam beramal kepada Allah. Satu contoh kecil, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam, Rasul menyuruh sahabatnya untuk buang darah tersebut. Sahabat yang pertama mengambil darah dari baginda Rasulullah dan dia keluar daripada rumah tersebut. Sesampai di luar, darah tersebut dia tidak tega untuk dia buang, dia minum darah tersebut. Setelah dia minum darah tersebut, dia kembali menghadap baginda Rasulullah. Rasul bertanya, apakah engkau telah membuang darah tersebut? Sudah baginda. Apa yang kamu lakukan? Saya minum baginda Rasulullah. Kenapa engkau minum? Aku cinta terhadapmu. Aku tidak ingin engkau dan darahmu dijilat oleh binatang buas. Maka aku memuliakan kamu, wahai Rasulullah. Sahabat yang kedua mengambil darah yang sama, kemudian juga pergi ke suatu tempat. Dia juga tidak membuang dan dia minum darah tersebut. Sekembalinya dia dari tempat buangan darah tersebut, dia mengatakan, Rasul, saya juga sudah buang darah Rasul. Bagaimana caranya? Saya minum Rasul. Dakhalan nar, kamu masuk ke dalam neraka. Kenapa saya masuk ke dalam neraka ya Rasul? Bukankah sahabat yang pertama minum darah masuk ke dalam syurga?
Kenapa saya masuk ke dalam neraka? Karena kamu minum darah tidak ikhlas. Darah itu najis dan minum darah adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sahabat yang pertama minum darah ikhlas karena Allah. Itu bisa menjadi pelajaran penting kepada kita bahwa setiap amal ibadah butuh keikhlasan. Sama-sama minum darah, akan tetapi yang satu mendapatkan hasil syurga dan yang satu lagi mendapatkan hasil neraka di sisi Allah. Ini bisa jadi introspeksi dalam bulan suci Ramadan. Kita sama-sama salat tarawih, kita sama-sama mengisi saf masjid, kita sama-sama memberikan makanan berbuka kepada kaum kerabat, kita sama-sama salat tahajud, kita sama-sama khatam Al-Quran. Namun nilai di sisi Allah tentu berbeda. Seperti halnya puasa. Puasa yang dapat menjadikan kafarat untuk diampuni dosa oleh Allah adalah puasa yang penuh dengan imanan waktu sabat. Ada keikhlasan dan juga keimanan dengan sepenuhnya. Bila tidak cukup syarat dengan keikhlasan, puasa tidak bisa menjadi kafarat dari dosa. Inilah yang menyebabkan Allah mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, "As-sawmu li wa ana ajzibi." Puasa untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Kiranya di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita berpuasa sebulan penuh, kita hidupkan malam dengan tarawih, kita khatamkan Al-Quran, kita sedekahkan makanan dan banyak kebaikan yang kita lakukan, namun nihil di sisi Allah, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Akibat apa? Akibat tidak ikhlas dalam beramal. Jauhi riya, jauhi ujub. Marilah kita ikhlas dalam beramal di bulan suci Ramadan. InsyaAllah, sebagaimana perintah Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidak diperintahkan kepada kamu kecuali beribadah kepada Allah, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, memurnikan ketaatan kepada Allah, bukan menggantungkan ibadah kepada manusia. Kalau kita menggantungkan amal ibadah kepada selain Allah, bersiaplah engkau kecewa. Tetapi bila menggantungkan amal ibadah kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan ridha dan syurga Allah. Sebagai kesimpulannya, ikhlas adalah kunci diterima amal ibadah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.